PLS atau KS ya untuk kesehatan sekolah. Jadi yang pertama programnya adalah kita akan sarapan dengan kita sarapan pagi. Ya sebenarnya sarapannya mungkin berubah tidak sarapan ya. Ada yang sarapan ada yang tidak. Nah dengan sarapan bersama kita akan semua. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai salah satu program ya. Program daripada PLS atau KS ya untuk kesehatan sekolah. Jadi yang pertama programnya adalah kita akan sarapan bersama ya. Nah sarapan bersama ini yang kedua kita sarapan pagi ya supaya sarapannya mungkin berubah tidak sarapan ini. Ada yang sarapan, ada yang tidak. Nah dengan sarapan bersama ini diharapkan semua sarapan ya. Sehingga apa? Satu ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah mandor dan ada ibadah di rumah mandor. Salat itu ibadah mandor. Sudah jelas aturannya, sudah jelas caranya. Makan ini juga adalah ibadah. Apa niat kita makan? Niat kita makan juga ya. Apa namanya yang kita dapat dalam acara makan berjamaah ini? Pertama dapat pahala berjamaah, yang kedua segi kesehatan, yang ketiga kita dapat pahala makan apabila kita niatkan untuk makan ini ibadah. Maka di dalam agama kita, kalau kita makan jangan kita langsung makan, tetapi ada doa ya supaya kita makan ini dapat berkah. Ada doa yang kita baca ya sebelum kita makan. Minimal kita baca bismillah. Sebetulnya adalah yang sempurna adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niatkan tuh pada langsung makan. Sudah jelas semua? Ayo. Nah kemudian nanti setelah apa setelah makan supaya sempurna ibadah kita an-nazar satu minal iman ibadah apa namanya kebersihan itu setengah daripada iman. Jangan nanti sudah kita dapat pahala tapi sampahnya kita biarkan sehingga kebersihan yang merupakan bagian dari iman kita lupakan. Nah jadi setelah kita makan maka silakan sampah tanggung jawab pribadi ya. Nah kemudian silakan dimasukkan ke dalam plastiknya, kemudian nanti kita taruh ke sebuah tempatnya itu bak sampah. Nah mungkin itu mungkin dari Pak Guru kita memulai acara ini. Pertama kita membaca doa makan bersama ya. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Bapak Ibu guru memulai dan semua kita. Ini baru.
Thank you.
dapat di lapangan, Pak. 5 6 7 Ayah Putri. Kita anak murid demi Pak Guru. Lengkap jam tabunnya. Sudah, ya. Ah. Ayo.